Kak Eliza Sharifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Itu dia. Masya-Allah. Qari'ah kita. Ya, yeah, yeah. Subhanallah. Sihat Kak Eliza? Saya sihat, alhamdulillah, dalam keadaan yang baik-baik je bulan puasa ni. Yang semua berada di depan saya, orang-orang hebat ni semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, kami okey, kami okey. Inilah ya, sihat saya, alhamdulillah. Kalau kat luar Bang Ijat. Macam mana aktivitinya Ramadan ni? Alhamdulillah, bulan Ramadan kali ni rasa macam seronoklah. Dapat berjumpa dengan keluarga, dapat berkumpul berbadan bersama dengan keluarga. Sebabnya 2 tahun tu kan kita cuti kan. Jadi untuk kali ni memang betul-betul. Tapi kalau orang mengenali Elizad pun sebenarnya saya ni memang selalu dengan family je. Kawan-kawan tu boleh kira berapa orang lah. Tapi cumanya hari ni macam anxiety sikit sebab dengar tadi ustaz, ustazah semua berborak tentang ada pula dia punya key tinggi, key rendah dalam kita masuk. Tak apa, itu abaikan je. Itu abaikan. Sebab nak mengisi masa je. Tak ada apa-apa pun. Okay. Hari ni tak ride motor ke? Ramadan. Ini rider. Betul. Ikutkan sebenarnya ujung-ujung minggu nak pergi berjalan juga. Tapi umur makin meningkat ni, lepas tu nak ingat nak cuba dapatkan cahaya mata. Ingat nak slow sikit lah. Amin. Dengan memudahkan Ramadan. Betul. Amin. InsyaAllah dikurniakan zuriatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Jom kita nak dengar apa ni. Elizad baca surah Al-Mumtahanah ayat 7. Ya. Dengan kata ada tarannum istimewa ni. Ya. nak key yang paling tinggi kan? Subhanallah. Boleh. Silakan je. Masya-Allah. Okey. Tadi saya cuba minta maaf ya, nanti tegur eh. Saya terima dengan hati yang terbuka untuk teguran daripada orang-orang hebat ustaz-ustazah ya. Kita bagi markah terus nanti. Terus silakan. Okey. Dah baru belajar. Okey, bismillah ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainalladzina 'adaitum minhum mawaddah. Masyaallah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Masya-Allah. Sedap bacaannya. Nervous lagi. Subhanallah. Kita bagi kat ejak yang rider kita ni. Ya. Mumtaz, masya Allah. Subhanallah, bacaan bagus, jelas bacaan dia, sebutan pun bagus dan nafas pun bagus. Subhanallah, panjang. Boleh sampai dekat mawaddah. Saya tunggu juga tadi sampai ke tak ni kan. Tapi alhamdulillah boleh landing dekat wakaf dekat mawaddah. Subhanallah, tahniah. Dan juga sambung tadi, maksudnya ada satu kita kata confident pernafasan tu boleh sambung. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Dan dengung pun okey. Cuma satu saja saya nak dengar huruf ha yang akhir ayat tu kan. Boleh ikut saya insya-Allah. Wallahu ghafurur rahim. Cuba. Wallahu ghafurur rahim. Ha tu nak spicy lagi sikit. Rahim. Ha. Wallahu ghafurur rahim. Okey, boleh. Boleh latih lagi tu. Subhanallah, latih lagi. Bagi spicy lagi ya. Spicy lagi. Tak makan pedas ke sana? Makan. Dia huruf ha tu, setiap kali kau kita baca huruf ha tu kena tekan lagi dalam. Dia dekat tengah-tengah. Betul. Dia tempat keluar dia tengah halqum kita ni, rongga kerongkongan kita ni, dia tengah dia ha. Cuba ha. Ha. Itu dia. Cuma cabaran dia, cabaran dia ialah dia letak di baris kasrah, baris bawah. So mungkin nak kena jelaskan. Cuba rahim. Ayuh.
Rahim. Aywa, yang tu subhanallah. Oh, sebabnya saya ingatkan huruf ha ni sebutan ni ringan. Jadi bila ustaz tegur baru saya tahu dia kena tengah-tengah rupanya. Betul, dekat subhanallah. Tengah-tengah. Kalau yang ringan tu mungkin yang ha tu. Ha. Kan ha tu. Ha. Ha, itu bawah. Ha simpul tu dekat bawah. Dia tengah-tengah. Rahim, subhanallah. Tahniah ha. Tahniah, tahniah. Kita. Hebat dah. Masya-Allah, masya-Allah. Okey tu, okey tu, mantap tu. Ya, tu belum dengar key tinggi lagi kan? Ha, belum tarik lagi tu. Tu belum tarik lagi tu, masya-Allah. Izzat, kita ucapan sikit. Ni dalam Ramadan ni kepada peminat-peminat, silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk geng ngaji, untuk kali yang ke berapa jemput. Memang tertunggu-tunggu setiap kali kalau bulan Ramadan menunggu, sebabnya yalah kita biasa mengaji tapi kita teguran tu bila 2 tahun ni kita tak berjumpa ustaz ustazah tu macam susah sikit depan-depan. Tapi bila dapat bersama dengan orang-orang hebat depan saya ni dalam geng ngaji, saya rasa seronok. Daripada hal saya ingat ringan, rupanya saya baca salah. Itu yang saya tercari-cari kadang-kadang. Tapi itulah membuatkan saya rasa lagi nak mengaji, nak belajar lagi. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dia. Tahniah, tahniah, tahniah. Terima kasih banyak ya. Kita nak apa, yelah kan kita dah 10 apa, betul, nak dekat bulan raya ni. Kita nak doa pada mereka yang apa melihat saya, menonton saya. Saya tetap juga nak minta semua orang doa walaupun orang dah jemu nak doa kan, untuk apa membuatkan saya ada cahaya mata. Amin. Dapat seorang pun jadi tak. Amin, amin, amin. Jangan jemu berdoa eh. Ya, ya betul. Doa. Amin, amin. Dia Maha mendengar. InsyaAllah sampai masa dia sampai. Ya, semua penonton doakan Kak Elizad kita, insyaAllah dikurniakan cahaya mata. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. InsyaAllah teruskan semangat eh Kak Ijaz, insyaAllah. Terima kasih. Baiklah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Itu dia.